Baik, kita teruskan lagi dengan yang dinanti-nanti dan yang ditunggu-tunggu. Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Tu pengasas dan mudir Ma'had Darul Faizin dan juga Kompleks Islam Darul Faizin. InsyaAllah kita dengar kalam mutiara daripada Al-Fadil Ustaz. Selalu duk keluar kat TV. Ni bulan Ramadan tak lama lagi sebulan Ustaz akan bersiaran di TV. Hari ni kita berpeluang dengar live daripada Ustaz. Fadal Ustaz, insyaAllah. Nak berdiri boleh lah, nak berdiri. Lenguh. Minta maaf nak belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah ma syaa Allah la yasukhul khaira illallah, ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah, ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah, ma syaa Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil adinda saya Ustaz Anas Abdul Halim Al-Arabi, dihormati tuan guru, yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam Ghazali, seluruh para asatizah yang kalau saya sebut nama seorang-seorang ambil masa 10 minit. Dan insyaAllah seterusnya seluruh asatizah di Ma'had, di Madrasah Darul Atiq, kemudian tuan-tuan, puan-puan dan para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian. Di dalam ramai-ramai asatizah yang duduk di hadapan Rabbina yang di depan ni, sayalah yang paling dhaif, sayalah yang paling zahil dan sayalah yang paling banyak dosa. Setiap hari buat dosa, semalam buat dosa, hari ni buat dosa, banyak dosa. Bila kita banyak dosa, antara cara untuk kita yang diajak oleh ulama ialah untuk duduk dekat dengan alim ulama, duduk dekat dengan orang soleh. Sebab tu kalau majlis-majlis yang menghimpunkan ramai orang-orang ulama ni, saya nak pi duduk sekali. Kalau boleh tu tak mau nak bercakap, tapi orang suruh bercakap juga. Nak duduk tu sebab dia ajak untuk kita duduk dekat dengan orang soleh. Kalau kita berasa kita ni jenis orang berdosa, ada seorang pakcik di sebelah Kedah, setiap kali ada orang meninggal dunia, pakcik tu dia tak pernah miss untuk dia pergi sembahyang jenazah. Sampai orang kata dekat dia, pakcik ni tak ada kerja lain. Dia masa kerja apa ni, dia panggil kerja KSM, pergi SM, kerja sembahyang mayat tu kerja dia. Orang kata dekat dia, dia kata Musadi Al-Syamad, dia kata jangan kata saya macam tu, pasal apa setiap kali ada orang sembahyang jenazah saya nak pergi? Dia kata sebab di situlah tempat berhimpunnya tok-tok guru alim ulama. Kalau pi ada sembahyang jenazah, mesti ada tok guru, mesti ada ustaz, paling tidak tok guru yang mengajar Quran dekat kampung tu dia akan ada. Dan saya sekadar saya nak pi cium tangan tok guru tu saja, mudah-mudahan berkat tok guru tu sampai dekat saya. Dalam kitab Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, tajuk Tawabin Salli ala Sayyidina Muhammad, ada kisah seorang lelaki. Dia memetik kisah seorang lelaki daripada kalangan Bani Israel Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia orang yang banyak dosa. Satu hari dia turun ke sungai untuk dia ambil air sungai itu, dia nak minum. Tiba-tiba ada satu suara daripada sungai itu yang kata, wahai si pendosa, wahai kamu yang banyak dosa, tak malukah kamu nak minum air daripada aku ni? Tak malukah kamu nak minum rezeki yang Allah bagi ni sedangkan kamu banyak dosa? Bilakah kamu nak bertaubat daripada dosa-dosa kamu? Maka lelaki tersebut dia terkejut dengan suara yang keluar daripada arah sungai itu. Dia tak tahu suara siapa. Dia lari sampai ke bukit.
Dan dia tahu bahawa di bukit itu ada satu gua yang ada orang-orang abid pada zaman itu, orang yang mengasingkan diri sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang duduk beruzlah untuk beribadat kepada Allah. Dia pi duduk dekat dalam gua tu bersama dengan orang-orang soleh tu, orang abid tu, subhanallah. Kerja dia minta ampun dia. Minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun, menangis sebab-sebab dosa dia. Tuan-tuan, suara daripada sungai itu menegur dia. Sallallahu. Dia takut sangat dan dia masuk duduk dalam gua tu, setiap hari minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Sambil-sambil dia belajar untuk beribadat dengan orang-orang yang duduk dan ibadat dalam gua tersebut. Sampailah satu ketika kemarau panjang, jadi kemarau yang panjang, kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang-orang yang duduk di dalam gua tersebut terpaksa untuk keluar daripada gua dan mencari sumber air. Dan bila dia turun, tak sampai, tak ada tempat yang ada air melainkan sungai yang tadinya bersuara kepada orang yang berdosa tu. Bila sampai dekat sungai tu, orang tu subhanallah, dia tak berani nak pergi dekat. Dia kata, tuan-tuan semua pergilah. Dia kata, subhanallah, biar saya seorang duduk dekat gua. Dia kata, tak boleh. Kalau kamu duduk gua, kamu nak minum apa? Kamu nak makan apa? Kamu nanti mati dekat sana. Dia kata, aku takut pergi, subhanallah. Aku tak mahu pergi. Kalau aku pergi, nanti aku takut akan ada suara nanti yang akan membuka aib-aib aku ni. Akan membuka dosa-dosa aku. Aku tak mau, aku malu. Maka dia tinggalkan orang-orang yang lain. Dia pergi sembunyi balik dalam gua tu, duduk uzlah seorang-seorang dia. Dan yang lain tu semua turun untuk beribadat dekat dengan sungai itu sebab di situ ada sumber air. Tiba-tiba suara yang sama kedengaran kepada orang-orang yang berbaki dari di kalangan abid. Di mana seorang lagi daripada kalangan kamu? Kenapa dia tak turun? Dia orang tu semua terkejut. Suara apa ni? Dia kata, Masalik Asyamat, orang tu dia takut, dia kata. Dia takut ada, dia takut suara ni, dia kata, yang akan membuka aib-aib dia. Dia kata, subhanallah, orang suara tu tersebut, kalaulah dia tahu bahawa seluruh dosanya telah diampunkan, dia boleh pergi ke mana saja yang dia suka. Dia tak ada alasan, dia tak ada sebab dah, tak tahu ke sini. Bahkan dia boleh pergi ke mana saja dia suka sebab Allah telah mengampunkan seluruh daripada dosa dia. Pergi panggil dia terus. Maka bersalia alaihi wasallam di kalangan mereka naik ke atas, tuan-tuan, pergi panggil dia, subhanallah, dosa kamu telah diampunkan, dosa kamu telah diampunkan. Lalu dia berturun dengan penuh kegembiraan dan duduk beribadat di situ sehingga dia meninggal dunia. Dan subhanallah, kemudian Allah bagi dekat situ, tuan-tuan, tumbuh pohon-pohon, ada lebih kurang 12 pokok salia alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan. Dan akhirnya seluruh daripada abid itu pun meninggal di situ, tumbuh lebih kurang 12 batang pokok yang akhirnya menjadi tempat ibadat orang-orang Bani Israel. Kisah dia, pengajaran yang kita boleh ambil 2 minit. Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, kita semua buat dosa. Kullu bani adam khata. Setiap anak Adam mesti buat silap. Saya buat solat, tuan-tuan buat silap. Ada di kalangan kita buat silap yang sangat banyak. Kita anak-anak ni mungkin bersih, suci, elok. Macam kami sallallahu alaihi wasallam, macam yang dah dewasa, kita dah mula sedar diri, umur kita dah 40. Kita batas balik mai dekat dengan masjid, umur kita dah ada yang dah 50-30 tahun kita tenggelam dengan dosa. 30 tahun bukan kita sakat tak buat ibadat, dosa-dosa, tuan-tuan, bukan kita sakat tak buat yang sunat, yang wajib pun kita tinggal. Bukan sakat kita tinggal yang wajib, kita pernah berzina. Ada di kalangan kita biasa minum arak. Ada di kalangan kita biasa duduk dalam keadaan masalah semak yang tak mampu, yang sangat malu untuk kita sebut. Bertaubatlah kepada Allah. Selagi nyawa masih dikandung badan, bertaubatlah kepada Allah. Allah akan terima taubat kita. Ingat, ada 3 kelompok manusia nanti yang akan masuk syurga akhirnya. Kelompok pertama, berdosa, melakukan silap di sisi Allah. Kemudian dia sempat bertaubat, dia pergi di padang mahsyar dalam keadaan dia langsung tidak ada dosa, dia akan masuk syurga bulat-bulat. Yang kedua, orang yang berdosa pada hidupnya, tak sempat bertaubat, kemudian dia diazab di dalam neraka dulu, kemudian dia akhirnya akan masuk syurga. Dan yang ketiga, orang yang berdosa, kemudian dia mati dalam keadaan dia ada dosa, kemudian Allah merahmatinya dengan kasih sayang Allah di padang mahsyar, Allah ampunkan dosa dan dia masuk syurga Allah. Kita harap-harap sempat dalam hidup kita bertaubat dari dosa-dosa kita sebelum daripada kita mati. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang ni poin malam ni. Apa dia? Apabila kita merasa kita berdosa, pi duduk dengan orang soleh. Apabila kita rasa kita biasa buat silap,
apabila kita rasa bahawa kita ni tak ada kekuatan, kita rasa tuan-tuan iman kita ni sangat lemah, iman kita dia tak mau buat maksiat, tapi kita selalu kalah dengan nafsu. Tuan-tuan, bila nafsu ni tuan-tuan kita tak kuat, syaitan akan main peranan. Tuan-tuan tahu tak dua benda bisikan? Satu nama bisikan nafsu, satu nama bisikan syaitan. Bisikan nafsu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia teringin, dia nak. Tu memang ada dalam diri kita, sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan kita, dia suka tengok sport rim kereta. Tu nafsu. Oh, tengok aja. Kadang-kadang dia bukan nak beli pun, dia pergi, dia tengok sport rim tu. Nafsu. Ada orang dia suka pada beg, orang perempuan dia suka beg. Datuk Vida kata apa, tolong share, dia nak bagi satu beg. Bukan share berpuluh-puluh, ribu-ribu share, subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Dia suka. Suka itu nafsu. Syaitan, bisikan syaitan, planning, plan. Kadang-kadang kita biasa dengar Allah nak bagi taufik dekat kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita naik kereta ngam-ngam masjid dengan azan. Yang kita itu taufik. Allah nak bagi kita singgah ke masjid waktu tu. Tuan-tuan sekalian, kalau kita singgah masjid waktu tu, kita akan dapat pahala jumaah, kita dapat i'tikaf masjid, kita dapat berawal di masjid, dapat dua rakaat sebelum sembahyang apa semua. Punya banyak. Tapi tuan-tuan, waktu tu syaitan duk bisik mereka. Dia kata, "Pi lah depan sikit lagi. Pi depan sikit lagi. Depan sikit lagi tu satgi kalau dekat sini azan dekat sana baru iqamat sempat lagi. Pi depan sikit lagi. Satgi bila sampai depan tu dia kata, "Pi depan sikit lagi." Dapat tahiyat akhir dengan imam pun tu kalau biasa dengar tak macam tu? Biasa dengar tak? Apa angguklah. Tak angguk pula. Tak mengaku pula dah. Sungguh tuan-tuan, itu nama bisikan syaitan. Syaitan dia buat planning kat kita. Dia nak bagi kita buat, dia bagi kita tak buat. Sama juga planning. Message lah. Buat-buatlah tersilap message. Ha, itu semua planning daripada syaitan. Kita kalah dekat situ. Masalah Allah syaitan. Tuan-tuan, disebabkan kita lemah. Kita lemah dengan dua perkara. Yang pertama, ingat nak masuk syurga, dia ada satu benda nama sabar. Sabar. Sabar yang pertama, sabar dengan dunia. Sabar dengan dosa. Sabar dengan dosa. Masalah Allah syaitan Muhammad. Tuan-tuan, kita jenis susah nak sabar dengan dosa. Kita selalu kalah dengan dosa bila kita duduk seorang-seorang. Maka cara untuk kita tak buat dosa tu ialah kita duduk di kalangan orang baik-baik. Kawan-kawan kita, kita akan malu untuk buat dosa bila kita duduk dengan kawan-kawan kita. Cuma mungkin ada waktu-waktu kita duduk seorang-seorang, kita akan buat dosa-dosa tu bila kita duduk seorang-seorang. Tapi bayangkan kalau kita langsung tak ada kawan yang baik, apa akan jadi dengan kita? Faham tak ni? Yang kedua tuan-tuan, sabar, sabar dengan ibadat. Nak masuk syurga, kena sabar. Sabar dengan ibadat. Dan kawan-kawan yang soleh inilah selalu encourage kita untuk kita buat ibadat. Nak pi seorang-seorang kuliah, jarang, susah nak buat tuan-tuan. Tapi kalau ada kawan ajak, insyaAllah kita akan sampai. Nak pakai serban, malu kalau kawan-kawan kita, kita pakai, kita nak pakai serban, nak pakai jubah elok, sedangkan kawan kita pakai seluar jin koyak, baju cat tengkorak. Betul tak sekalian? Tapi kalau kawan-kawan kita subhanallah masalli alaihi wasallam pakai jubah, semua pakai serban, kita pula segan nak pakai seluar jin koyak-koyak, baju cap tengkorak. Sekalian, sebenarnya apa yang duduk di sekeliling kita, itulah kita sebenarnya. Dia encourage kita. Maka untuk menguatkan kita kepada ibadat, kita perlu kepada kawan yang baik. Baik, dan yang ketiga, yang penutup dia tuan-tuan sekalian, iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah tersebut ialah jangan diceritakan kesilapan dan dosa yang pernah kita buat. Sudah. Jangan duk cerita ke orang. Apa kita biasa buat dulu, kesilapan kita buat, itu biar kita dengan Allah. Kita minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Ingat, sallallahu alaihi wasallam tentang sebagaimana sebut. Baik sebut. Allah tutup aib orang itu sehingga dia sendiri yang cerita kepada orang akan aibnya. Faham sekalian? Silap kita, sudah. Yang apa yang berlalu dulu, mudah-mudahan Allah ampunkan. Dan jangan sekali-kali kita berbangga dengan dosa-dosa yang kita buat. Faham tuan-tuan? Mudah-mudahan sedikit pada tazkirah itu menjadi manfaat untuk kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Saya minta ampun, minta maaf pada tuan-tuan guru sekalian ni. Ustaz Zudi duduk sebelah saya, Masya Allah, Hafiz Al-Quran. Masya Allah. Keluarganya, keluarga pejuang Islam. Ayahnya meninggal dalam keadaan sedang bagi kuliah subuh. Salih Allah, salih Allah, tuan-tuan. Dengan 12 kesan peluru. 12 kan? 12? 14? 14 kesan peluru tembak kes memali. Allah pilih tak meninggal waktu tu, Allah milih sedang dalam keadaan sedang menyampaikan kuliah subuh. Tuan-tuan, masalik syamat, mudah-mudahan Allah golongkan kita di kalangan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita.
Mudah-mudahan Allah angkat kita nanti di padang mahsyar dalam keadaan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dapat nanti bangkit di padang mahsyar bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam.